WhatsApp. Yo teman-teman, jadi kali ini aku bakalan bikin konten sesuai. Sebelum aku lanjut, bagi yang belum subscribe, subscribe dulu di bawah ya, gengs. Tombolnya warna merah. Ku kasih waktu 5 detik dari sekarang. Okay, thanks, gengs. Apa tuh namanya, permintaan teman-teman ya. Jadi aku bakalan bikin konten layang-layang teman-teman. Jadi aku bakalan bikin layang-layangan yang teman-teman request juga, layangan BB-an ya teman-teman. Dimana aku masih bingung karena ini awal musim ya untuk pembuatan layang-layangan dan juga apa tuh namanya, ini tepat di bawah aku bakalan bikin yang bebean kurang lebih 1,5 meter. Jadi 1,30 meter. Jadi teman-teman, aku bakalan kasih tutorial pembuatannya dan bakalan detail untuk pembuatannya ya teman-teman, siapa dan bagaimana. Jadi saya dari channel aku ya teman-teman. Jadi buat yang belum follow IG aku, follow ini ya teman-teman, dan subscribe, jangan lupa like kalau suka. Jadi aku bikinnya di sini kan, jadi setiap bakalan jadinya tonton aja ya teman-teman. Aku bakalan detail masih video. Nah, jadi tepat di bawah aku udah ada potongan bambu. Jadi tepat di bawah aku udah ada bantang pengelengnya, bantang tengahnya, bantang untuk diikuhnya, dan bantang untuk bintang tengahnya. Jadi bantang untuk bantang-bantangnya belum begini dihalusin ya. Jadi dan belum juga dibentuk sama sekali. Jadi aku bakalan kasih detailnya setiap apa ya teman-teman. Dan di sini juga ada talenan dan pisau-pisau. Jadi udah berapa tahun nggak pakai pisau apa namanya, kalau balinya mumpi ya teman-teman, dan udah keratan ini. Jadi lama, udah kiranya udah 7-8 bulanan nggak pakai karena timsin layangan aja pakai teman-teman. Dan untuk tahnya itu, tah atau goloknya itu untuk khusus pemotongan kayu itu ya teman-teman. Oke, jadi aku bakalan ngelusin bambunya. Jadi tonton detailnya ya teman-teman, setiap apa bagaimana tak. Oke teman-teman, jadi untuk bantang-bantangnya udah jadi ya teman-teman. Ini ukurannya 1,30 meter ya teman-teman, dimana bakalan dilock, jadi bakalan kurang lebih mengecil ya ya teman-teman. Jadi nggak nyampe 1 meter kayaknya, 1 meter kurang 5 cm kayaknya ya teman-teman. Jadi untuk pembuatan bantang pengelengnya, untuk yang BB-annya ya teman-teman, utamakan apa tuh, lemak macam misal tipisin
mantannya halusin di sebelah sini ya, teman-teman halusin dan tipisin. Jadi biar berbentuk spinner teman-teman kayak gini. Di sininya agak tipisin juga dan ininya di sininya menutupi tapi nggak terlalu tipis supaya nggak bunglat di air teman-teman. Karena bisa proses pembentukannya. Mohon maaf ya teman-teman karena banyak serta hewan karena apa namanya bubuk melihara hewan ya teman-teman. Oke, jadi aku mau lanjut. Jadi seperti ini ya bentuknya ya teman-teman, untuk bentang bulunya ya. Jadi ini kurang lebihnya ya teman-teman. Jadi pertama kan harusin di sebelah sininya, lalu isinya untuk dan bibir ya teman-teman. Jadi aku langsung bahas lagi ke bantang tengahnya, bantang kukunya dan bantang tengahnya. Jadi setiap bakal videonya contoh aja ya teman-teman, pantau aja dan ikuti. Kalau teman-teman ingin bikin yang bibian seperti aku, jadi ikutin proses penyerutannya atau penghalusan bambunya. Tanya aja teman-teman. Jadi bantangnya udah jadi ya. Ini aku ambil dulu. Jadi tepat di sini bantang-bantangnya udah. Jadi aku bakalan proses perakitan ya teman-teman. Dimana perakitan ini bakalan aku kasih detail untuk pengikat-pengikatannya, tepat di mana yang bagus, dan aku bakalan kasih tahu di mana adik-adik. Jadi di mana tempat posisi-posisi yang detail untuk pemasangan bantang elangnya, bantang tengahnya, bantang ikunya, bantang lainnya ya teman-teman. Jadi stay aja di channel aku, tonton sampai habis, pastikan ya teman-teman. Oke.
Cuman jadi aku udah selesai bikinnya ya. Untuk apa tuh tadi bingung mau jelasinnya gimana, jadi aku bakalan jelasin langsung dari sini. Dan baterainya udah 20%, jadi aku bakalan cepat-cepat ya. Jadi untuk ukur setengah apa tuh bantang tengahnya, itu ukur bantang tengahnya teman-teman, jadi kita pakai setengah bantang pengendap misalnya 60 cm, jadi kita gunakan apa tuh namanya 40 cm ya teman-teman untuk penggunaan bantang tengahnya, dan 20 cm-nya itu nggak kepake, jadi kita menggunakan 40 cm. Jadi kita ambil setengahnya di bantam pengeleknya, sudah. Jadi ada sisa sedikit untuk ke atasnya, itu dibuat untuk tampengang, dan ke bawahnya untuk di bantengnya ya teman-teman. Jadi untuk bantang itu ya, itu langsung yang kita jalan. Jadi setengah dari bantang apa nih? Bantang tengahnya ya teman-teman. Jadi kalau ininya bantang bangkiannya tetang dengan bawah, setengah bantang tengahnya, jadi setengah bantangnya, bantang tengahnya, jadi semisal kayak ini teman-teman. Dimana penegul atau pengikatan tali untuk bantang pengelolnya, jadi sampai ke bawah itu dia mempergunakan untuk bantang lenyang bawah ya teman-teman, atau bantang bang. Jadi video untuk penutupan dan untuk penerbang layangannya bakalan waktu besok ya teman-teman, jadi stay tune aja di channel aku. Jadi video apa bakalan aku bikin lagi, tonton aja ya. Oke, mungkin aku cukupkan segini videonya untuk teman-teman, jadi see you the next video ya teman-teman, biar gak lama juga soalnya udah 10 menit videonya, 10 menit lebih, kurang lebih ya teman-teman. Oke, see you the next video. Peace out, man.